Seorang pria berinisial MA alias Molo menggagahi seorang anak perempuan di bawah umur. Apesnya, perbuatan tersangka melampiaskan nafsu bejatnya terhadap anak yang juga tetangganya terekam kamera CCTV yang terpasang di sudut warung di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan. Tak ayal, tersangka harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan pemilik warung yang melihat rekaman CCTV tersebut. Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto menyampaikan, kejadian itu dilaporkan pemilik warung yang juga paman korban. Paman korban KAS mengetahui kejadian itu pada Rabu 30 Maret pukul 14 WITA. Saat itu korban terlihat duduk berdampingan dengan pelaku Molo yang berusia 48 tahun. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku meminta korban meraba-raba kemaluan pelaku menggunakan tangannya. Terang Kapolres Andrian, saat ditanya oleh paman korban, pelaku mengakui perbuatannya. Demikian juga korban mengaku diminta meraba kemaluan pelaku. Parahnya, korban mengaku pernah disetubuhi oleh pelaku Molo. Perbuatan itu dilakukan di salah satu bangunan kosong di dekat warung. Kejadiannya bermula saat itu, korban sedang mencuci piring Jumat 4 Maret sekitar pukul 12 WITA. Tiba-tiba korban dipanggil pelaku dengan memberikan kode lampu senter yang berkedip-kedip ke arah korban. Pelaku juga memperlihatkan uang yang diduga uang mainan pecahan Rp5.000 yang terikat dengan benang. Kemudian korban mendekatinya dan terlihat terduga pelaku sudah melakukan onani di bawah pohon pisang. Setelah korban mendekatinya, terduga pelaku mengajak korban ke bangunan kosong dan pelaku membuka pakaian korban lanjut disetubuhi. Berbekal rekaman CCTV dan pengakuan korban, ayah korban melaporkan peristiwa tersebut ke unit PPA Satreskrim Polres Buleleng. Molo pun akhirnya ditangkap, sementara itu Molo mengaku perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Tim Bali Express melaporkan.